to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Lakoni partai uji coba, Persik Kediri menang tipis atas Persedikap Kediri. Pertandingan uji coba antara Persik Kediri melawan Persedikap Kediri, yang berlangsung pada Sabtu kemarin, harus berakhir 1-0 untuk kemenangan tim Macan Putih. Adapun gol satu-satunya dalam laga derby Kediri ini, hanya mampu dicetak oleh striker asing Persik Kediri, yakni Flavio Silva pada menit ke-35. Sementara untuk skuad Bleduk Telut, mereka tidak bisa menorehkan gol hingga akhir pertandingan. Pelatih Marcelo Rospide pun mengatakan, bahwa keikutsertaan skuadnya dalam pertandingan ini, ialah untuk menguji pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Mereka diterjunkan bersamaan dengan para pemain muda dari akademi, yang juga diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di depan sang pelatih. Pertandingan hari ini tidak full tim, karena ada beberapa pemain yang sudah izin untuk pulang lebih dulu. Kami juga terjunkan pemain yang jam bermainnya tidak banyak, dan hari ini telah kami coba, kata Coach Marcelo. Pelatih asal Brasil ini juga menuturkan, kendati melawan Persedikap yang berasal dari Liga 3, namun kapasitas bermain tim Bleduk Telut itu patut diacungi jempol. Menurut sang pelatih, Persedikap adalah lawan bermain yang baik, serta memiliki organisasi tim yang patut dipertimbangkan. Persedikap lawan yang baik, dan mereka punya organisasi tim yang bagus. Dari pertandingan ini, kami melihat sejauh mana keberhasilan tim dari sisi fisik dan taktikal, untuk persiapan laga selanjutnya, ungkap Marcelo Rospide. Mulai hari ini, skuad asuhannya akan libur selama beberapa hari, untuk menyongsong lebaran bagi mereka yang merayakan. Libur ini diharapkan, agar mereka bisa membawa dampak positif untuk tim ini, setelah kembali masuk ke latihan rutin. Adapun harapannya pada libur ini, dimanapun pemain berada, agar mereka bisa tetap latihan. Tapi yang terpenting, dengan libur dan bertemu keluarga, tentu bisa jadi momen untuk refreshing. Sehingga saat kembali tanggal 12 April nanti, pemain siap untuk menyongsong sisa 4 laga yang sangat penting, tutup Marcelo Rospide. Target mengerikan dari Persebaya, kini incar bek kiri Persik Kediri. Persebaya Surabaya sepertinya bakal menjadi salah satu tim yang paling aktif pada bursa transfer pemain yang akan datang. Beberapa nama besar baik asing maupun lokal, kini sedang santer dihubungkan dengan tim bajul ijo tersebut. Untuk posisi depan, Persebaya dikabarkan akan melepas Paulo Henrique. Sebagai penggantinya, manajemen bajul ijo dirumorkan sedang mendekati Flavio Silva, maupun ex-striker Deportivo Alaves, yakni Rodrigo Rivas. Di sektor gelandang, Paul Munster dikabarkan meminta manajemen mendatangkan dua pilar Madura United, yakni Hugo Gomez Jaja dan Malik Rizaldi. Keduanya juga berpotensi gabung ke Persebaya, karena kontrak sang pemain akan berakhir pada bulan Mei nanti. Selain Jaja dan Malik Rizaldi, Persebaya juga dihubungkan dengan ex pemainnya sendiri, yang saat ini membela Madura United, yakni Koko Ari Araya. Meski sudah dikaitkan dengan sejumlah nama besar, namun rupanya, rencana transfer mengerikan Persebaya masih belum berhenti. Adapun yang teranyar, tim yang berbasis di Kota Pahlawan itu, tengah dikabarkan sedang mendekati bek kiri Persik Kediri, yakni Yusuf Melana. Informasi tersebut diketahui dari unggahan Instagram terpercaya, yakni @gosipbola. Seperti diketahui, Yusuf Melana sudah 3 musim menjadi andalan Persik Kediri, di mana pemain berusia 25 tahun itu, mampu bermain di beberapa posisi yang berbeda. Secara naturalnya, Yusuf Melana merupakan pemain yang biasa beroperasi di sektor bek kiri. Namun juga, ia kerap dimainkan sebagai bek kanan, maupun mengisi posisi winger kiri. Selama 3 musim membela Persik Kediri, Yusuf berhasil mencatatkan 76 penampilan di kompetisi Liga 1. Persebaya tentunya berpeluang besar mengangkutnya secara gratisan, mengingat kontrak sang pemain akan berakhir pada tanggal 30 April mendatang. Jika semua rencana transfer ini terwujud, maka Persebaya bisa menjadi salah satu tim yang paling mengerikan di musim depan.